teman-teman. Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas penghormatannya. Mohon maaf kalau misalnya selama ini memang ada perbuatan atau perilaku yang memang Papa lakukan secara sengaja atau tidak sengaja yang menyakiti hati teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Terus itu sakit apa sih? Terakhir itu Papa itu terkena stroke. Ya sampai terakhirnya ya yang diderita tuh ya itu ya, tapi sebenarnya memang banyak banyak penyakit sih, komplikasi ya yang Papa sudah ada di tubuh Papa. Sejak kapan sakit? Memang dari Desember tahun lalu sudah bolak-balik rumah sakit, tapi terakhir di akhir Mei dia masuk rumah sakit sampai akhirnya di ICU. Masuk ICU selama 1 bulan dan tanggal 9 masuk ICU dan tanggal hari ini pukul 00:03 Papa sudah menyatakan. Sebelum meninggal kondisinya seperti apa kesehatan? Sebelum meninggal kondisinya baik, malah sebenarnya beliau sudah dijadwalkan untuk home care. Sudah memang kami sedang menyiapkan untuk home care, tapi ternyata malam kondisinya kritis, jadinya tidak bisa tertolong lagi. Rencananya kapan akan dimakamkan dan di mana? Rencananya hari Kamis di Tanah Kusir, tapi saya masih belum ada waktunya kapan dan berapa. Tapi harinya pasti hari Kamis. Hari Kamis, ya. Mbak, Papa itu sosok yang seperti apa sih di keluarga, Pak? Kenapa? Papa sosok yang seperti apa di keluarga? Orang yang tegas, mengajarkan kita untuk saling bantu, gitu. Bicaranya memang suka kasar, tapi sebenarnya hatinya sangat sangat lembut. Bu, ada pesan terakhir dari ayahnya sebelum meninggal? Nggak ada sih, karena memang sebulan ini dia on and off gitu ya. Ya kami nggak ada. Kenalan apa sih yang nggak bisa dilupakan? Atau mungkin nasihat-nasihat Bapak sebanyak? Gitu ya. Ya kami nggak ada. Kenalan apa sih yang nggak bisa dilupakan? Atau mungkin nasihat-nasihat Bapak sebanyak? Nasihat apa ya? Selalu mencoba untuk jadi orang baik dan selalu membantu sesama. Kemarin Papa sempat masih terlihat ini ya, semangat untuk bernyanyi. Sebenarnya memang kami karena seperti yang aku bilang, udah rencana mau pulang, mau home care, tapi ternyata tiba-tiba drop dan nggak bisa tolong. Awal mula sakitnya sejak kapan, Kak? Dari Desember bolak-balik beberapa kali masuk rumah sakit sih, tapi terakhir ini masuk dari akhir Mei. Ini dari akhir Mei itu di Silom ini? Di bukan di Silom, di Maya Pada. Oh, iya, di rumah sakit Maya Pada. Mbak, ada doanya untuk Papa Mbak? Tadi dulu Mbak. Yang pasti saya cuman berharap saya bisa menjaga nama baik beliau dan bisa meneruskan keinginan dia atau melaksanakan keinginan dia untuk menjadi orang yang baik dan bisa membantu sesama. Apa meninggalkan berapa putra, putri dan berapa cucu? Saya satu-satunya, cucunya 2. Terima kasih banyak teman-teman, mohon jaga jarak, kesehatan, doakan juga kami baik-baik ke depan.